guys, kali ini aneh mancing di Empang Harian. Empang Harian ikan mas ya guys, saya bersama Bang Reno. Bang Reno, ini pemula aja, siapa tahu ada hasilnya ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun Anda berada, Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, serta kehidupannya dalam keberkahan. Oke, dilanjut. Kita mancing di Empang Harian Ikan Emas. Oke guys, lanjut. Oke guys, nih. Dapat berapa mas Abi? 3 lah, jangan ntar lepas lagi. Lumayan guys ya. Jadi juga tunggu gede gede. Umpannya apa sih? Lumayan lah. Oke. Bantanya yang bagus. Oke guys, tuh tetangga kita ngarit guys, babon guys, tuh boleh guys. Yang kalau kita dapat babon guys, kita bisa diangkat pakai serokan guys. Lumayan guys, mantap banget guys. Luar biasa pokoknya dah, ikan di sini gede-gede guys, minimal 1 kilo sampai 5 atau 6 kilo guys. Lumayan lah di sini ikannya gede-gede banget, makanya harus pakai tanggok biar dapat guys. Oke, dilanjut guys. Tuh guys, widih, sebelah kiri lagi guys, gede banget guys, mantap bener deh itu. Serok lagi ya, tuh biar kena tuh ya kan, pasti diserok soalnya ikannya gede-gede banget. Oke dah, dilanjut deh. Oke bos, Bang Reno akhirnya strike bos. Widih, mantep nih bos, gede bener bos. Ayo bos, serok bos. Waduh, mantep tuh bos, kena bos. Oke, kita lihat bos. Boleh bos, nih lumayan nih bos. Tuh, kita lihat bos. Widih, mantep bener bos. Tuh, sampai dua tangan bos, gede banget itu manohara bos. Oke deh, kita lanjut aja deh. Yang penting Bang Reno dapat deh, gede, dan tetangga juga di sini kalau mancing siap untuk membantu guys ya. Oke guys, dilanjut ya guys ya. Oke guys, sebelah kanan kita dapat guys, gede banget guys. Widih, ngegolek paknya guys. Waduh, sayang guys, mocer. Oke bos, diangkat bos. Angkat bos. Kapan lu? Udah tarik sana, keluar. Keluar, keluar. Ah. Itu bang, kalau hilang. Guys ya, dapat 4 ekor lah ya, walaupun jarang yang kerekam tapi mantap lah. Babon, babon coba lima. Lagi bisa dilihat bos, bubun bubun. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.